Penyanyi dangdut Jenita Janet masih harus menunggu 14 hari sampai putusan cerainya di Pengadilan Agama Bekasi inkrah atau berkekuatan hukum. Jenita Janet yang hadir dalam persidangan menangis ketika majelis hakim mengabulkan gugatannya. Kuasa hukum Jenita Janet, Dendi Zuhairil, mengatakan, kliennya menangis lantaran sedih bercampur bahagia mendengar gugatannya diterima. Jenita Janet, ya nangis juga sedih, tapi senang bahwa gugatannya diterima dan dia bisa siap-siap menjalankan hidup baru. Tulis Dendi lewat pesan singkat kepada Kompas.com, Selasa, tanggal 17 Maret tahun 2020. Sementara itu, terkait dengan putusan tersebut, kuasa hukum Alif Hedi Nur Maulid, Marlon Ciu.